Sekarang kita masih hidup, umurnya 40 tahun, berarti kalau umurnya seperti yang dikatakan Nabi, 60 sampai 70, berarti 30 tahun lagi. Yang masih berumur 20 tahun, berarti 50 tahun lagi. Yang berumur 30 tahun, berarti 40 tahun lagi. Apakah mau menjalani kehidupan 40 tahun seperti yang sudah berlalu kemarin-kemarin? Susah terus. Problem terus. Sedih terus. Gak tenang terus. Pikiran terus, ada saja. Kalau gak dari istri, dari anak. Gak dari anak, dari ini, dari itu, dan sebagainya. Mau kita hidup begitu sampai akhir. Kenapa demikian? Karena kita ini berada di dunia milik Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Bukan dengan kehendak kita, kehendak Allah. Dan kita harus hidup dengan kehendak Allah dan cara, tata, cara seperti dikehendaki Allah. Kalau tidak seperti itu, maka enggak bakalan kita mendapatkan semua yang kita harapkan di dunia ini. Sehingga kemudian Allah menetapkan di dalam sebuah ayat, sebuah ketetapan yang tidak bakal berubah. La tabdila li kalimatillah. Enggak bakal berubah ketetapan Allah. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala firman, walan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Enggak bakal berubah sedikit pun. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dia seperti itu.